Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita bertemu lagi dengan Ima Jamblok. Ya ini Ima ada nanam tanaman, ada pekarangan sikit lah yang dibeli sama suami saya. Jadi di sini saya tanami yaitu sirsak, duren, pokat, dasau, dan juga nanti rencananya tanam jeruk. Nah, jadi ini ada tanam seperti lah, ada sedikit tanam jagung, macamnya itu pekarangan ada sekitar 400 meter atau dikatakan dengan satu rantai. Di sini saya main-main ya, saya minta olahraga ya, mana kita tahu di tahun ini apa di bulan ini banyak kali kita dikenakan dengan penyakit ya, macam-macam. Jadi untuk itu kita berolahraga agar supaya kita petani itu sehat. Jadi untuk itu mari teman-teman kita rame-ramekan untuk membudidayakan tanaman buah-buahan. Jadi kita punya tanaman buah-buahan, jangan beli saja, maka kita misalkan dengan kita menanam sendiri seperti kayak buah sirsak itu sungguh bagus sekali untuk kesehatan kita. Buat tanaman alpukat sangat baik sekali. Terus kita juga ada menanam buah nona, dan juga ada kita buat tanam namanya buah yang bikin awet muda yaitu buah delima. Nah, jadi macam-macam kita tanam lah di tanaman ini. Ini sementara waktu sebelum tanam kemarin tuh suami saya nyangkul tanami jagung. Nah, itu sekitar ya. Ini udah ada tanaman mangganya. Nah, dengan teman-teman cuma semoga kita semua dalam kesehatan walafiat. Ini masih sekam padi. Lalu diaduk-aduk. Ini teman-teman sudah sekam padi yang sudah direndam sama garam satu malam. Itu mau nanam ke mana itu? Ini namanya sawu. Lalu dibuka ini pak. Buka plastiknya, lalu mengangkat dan tanamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ini nanam sawu, semoga berkah dan banyak buahnya ya Allah. Kita makan sama-sama. Amin ya Allah. Amin. Lalu kita ambilkan tadi sekem masukkan di sampingnya.
mau nanam tadi priokan ini, tanaman pokat, lalu ini tanaman durian bawor yang sudah 1 minggu ditanam itu dia. Lalu ini tanaman sirsak itu dia. Dan ini adalah tanaman buah delima. Teman-teman, mana buah delima? Saya buat jadi 4 perakarannya. Yang nanti ini antara apa ini stek, lalu dilengketkan di batangnya. Nah, ini stek batang sini. Itu rencana saya, durennya saya mau buatkan seperti itu, teman-teman. Tapi nanti karena ini batangnya masih kecil. Nah, itu saya dibantu sama ponakan saya. Jadi ya hidupin bode. Udah hidupin. Buat tahu bode. Pakai apa? Garam. Nampak, Ok. Adanya nampak? Nih, namanya durian B12. Nampak?
ngantuk. Sudah. Nah, teman-teman, saya sudah capek dan lelah menyangkul untuk buat kemarin itu kita buat lubang dan juga sudah tadi kita tanam bersama keluarga saya dan ini adalah mana ada siang dan ada lubang di lubang cangkolan ya besok-besok lagi akan menanamnya dan saya akhiri wabillahi taufik wada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Oke, dadah.